Terima kasih Anda masih bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum akan mengevaluasi aksi calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat debat perdana Jumat malam. Pasalnya Gibran sempat keluar dari area podium ketika sedang berbicara. Komisi Pemilihan Umum akan mengevaluasi aksi calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat debat perdana Jumat malam. Pasalnya Gibran sempat keluar dari area podium ketika sedang berbicara. Sementara dua cawapres lainnya, Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD, terpantau tertib dengan tetap berdiri di podium. Menurut Ketua Tim Penjadwalan TPN Ganjar Mahfud, Arya Bima, aksi tersebut tidak boleh dilakukan sehingga harus dievaluasi. Sementara Ketua KPU, Hasyim Asyari, menyebut akan mengevaluasi aksi Gibran dalam rapat evaluasi. Penampilan Gibran dalam debat perdana mendulang sorotan, mulai dari penggunaan istilah asing yang tak dipahami cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar hingga keluar dari podium. Adapun debat perdana cawapres kemarin bertema ekonomi, keuangan, pajak, tata kelola APBN, investasi, perdagangan, infrastruktur, dan perkotaan. Tim Liputan iNews melaporkan.